Negaraku, negaraku, ku beri sepenuhnya, ku beri sepenuhnya ini negaraku. Oh darahku, hiduplah sepenuhnya, dirgahayu sepenuhnya. Hari ini saya nak buat anda makan nasi beringin, tapi bukan nasi beringin yang biasa. Bersempena dengan bulan kebangsaan, saya nak buat anda makan nasi beringin yang cukup unik. Parut lapar. Hai, assalamualaikum. Saya Muhammad Fairul Azizi Ramli, pemilik restoran Selera Nasi Beringin di Segamat. Restoran Selera Nasi Beringin Segamat ni sudah beroperasi selama 7 bulan dan waktu operasi daripada 7.30 pagi hingga 6.30 petang. Setiap hari dibuka kecuali hari Rabu, kami bercuti. Konsep Restoran Selera Nasi Beringin ni adalah konsep retro, yang mana kita menggunakan barang-barang lama yang kita kumpul di sini untuk menunjukkan kepada pelanggan-pelanggan yang datang ke Selera Nasi Beringin ni. Idea tu datang kerana kita bawa menu nasi beringin yang terkenal pada tahun 1895, iaitu menu lama, dan kita menggunakan konsep-konsep lama untuk mengingatkan semula pelanggan-pelanggan nostalgia. Restoran Selera Nasi Beringin Segamat ni ada pelbagai menu makanan, dan yang menu yang menjadi kegilaan ramai adalah menu nasi beringin. Nasi beringin di sini, Selera Nasi Beringin Segamat ni, memang unik kerana dengan rempah ratusnya, herba-herbanya yang dimasak oleh saya sendirilah. Dan yang paling penting, ada 25 jenis lauk pauk yang anda boleh nikmati bersama nasi beringin. Res harga nasi beringin di tempat kami paling rendah RM5.50 sehingga RM9.50 bergantung kepada lauk pauk yang pelanggan ambil di restoran kami. Pelbagai makanan ada di hadapan mata saya, dan ini ialah nasi beringin yang cukup popular kat restoran ini. Didatangkan bersama dengan pedom, ada acar dan juga sambal tumis. Dan untuk hidangan menu makanan tersedia di hadapan saya. Okey, kalau dapat lihat, ini ada antara makanan yang popular kat sini. Ada udang masak lemak, baung masak lemak, kari ayam. Kita ada daging salai masak lemak, gulai kambing dan juga ayam masak merah. Okay, terima kasih. Okay, ini antara minuman yang popular kat sini. Ada tiga jenis minuman. Lain daripada lain, nah inilah keunikan hidangan yang ada kat sini. Ada empat jenis warna nasi beringin. Dan warna-warna itu adalah antara warna yang terdapat dalam bendera Malaysia. Dan melihat makanan ini membuatkan saya memang terasa lapar. Masa untuk saya mencuba hidangan-hidangan ini dan nak tahu sedap tak nasi beringin yang ada kat Segamat ni. Okey, kita rasa daging salai masak lemak. Kau dapat lihat tekstur kuah dia yang pekat. Bau kunyit dia memang buatkan air liur saya meleleh. Rasa kuah. Memang terbaik. Okey, bagi anda yang tak pernah merasai nasi beringin ni, mudah saja. Nasi beringin ni teksturnya sama seperti nasi ayam. Cuma rasa dia berbeza. Dan rasa rempah, ada rasa serai, rasa halia. Dan kalau nak makan nasi beringin ni, perlu makan bersama dengan sambal tumis, acar dan juga pepadom yang ada disediakan bersama. Dan antara keistimewaan makan di restoran ini, suasana yang sejuk, angin kat sini memang kuat walaupun berada di tengah-tengah bandar Segamat ini. Angin sepoi-sepoi bahasa dengan makanan yang sedap-sedap belaka pastinya membawa selera untuk makan kat sini. Nak rasa gulai kambing. Kalau anda balik ke bangsa saya itu, ada satu kawah gulai kambing yang memang setiap hari dimasak segar
dan dalam masa yang singkat sahaja habis. Kalau apa lihat ni, tengok kelembutan kambing dia. Makan dan ada cair kat mulut. Alhamdulillah, setalam nasi beringin saya dah habiskan dan memang tidak mengecewakan rasa makan yang ada kat sini. Dan kalau anda nak makan, boleh datang ke restoran selera nasi beringin. Dan itu sahaja saya berkongsikan untuk anda dalam segmen Rojo Makan, di manakah lokasi review makanan terbaik yang saya nak bawa anda untuk makan. Semuanya dalam segmen Rojo Makan minggu hadapan di Nasi Lemak Kopi O.